yang sudah mereka diami selama puluhan tahun dan tidak berubah dari api. Aksi orasi tersebut. Dalam pertemuan tersebut, masukan dari masyarakat, antara lain meminta agar alokasi lahan di balai kolam dievaluasi kembali dan meminta agar dialokasikan ke penerima alokasi untuk membicarakan solusi penyelesaian permasalahan balai kolam dengan langkah sarana dan prasarana lainnya. Dan catatan yang diingat bahwa para pihak akan mengadakan pembahasan selanjutnya. Setelah mendapat kesepakatan dari pertemuan di Kota Batam, pengunjuk rasa menuju kantor DPRD Kota Batam yang disambut oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nurianto, didampingi Kapolresta Barelang, Kombes Hengki. Ribuan warga Balai Kolam kembali berunjuk rasa di kantor Badan Pengawasan yang sudah mereka diami selama puluhan tahun dan pihak pengembang PT Alvinki dalam beberapa disepakati 6 poin yaitu BP Batam menampung masukan dari Batam antara lain meminta agar alokasi lahan di Balai Kolam dievaluasi kembali dan meminta agar dialokasikan serta kegiatan penerima alokasi dan sampai